Oke, balik lagi. Hari ini aku mau ngupdate bahwa hero bondku udah mau lengkap. Tinggal satu aja dan udah bisa berubah untuk mendapatkan hero heritage dan juga hero transformation power. Nah, ini aku udah ngumpulin dengan susah payah dan agak-agak desperate gitu. Dan akhirnya ini ada tinggal satu lagi. Oke, kita lihat ya kira-kira. Nggak sabar karena perjuangan susah. Wow, oke. Apa yang terjadi? Kita lihat. Seneng banget. Hah, bakal ada maintenance. Yeay, loh kok cowok, kan karakternya cewek. Kok cowok sih? Oke, jadi ini ada skill-skill baru untuk talent tree. Kita cek-cek dulu ya, aku nggak seberapa ngerti nih, penasaran. Oke, ini jadi skill yang bisa kita pakai. Ini aku nggak seberapa tahu juga, jadi kita meraba-raba. Crystal draw. Oke, ini kan masih kosong semua. Cara ngedapetinnya berarti kita pakai crystal draw. Oke, berarti yang voucher yang dari kemarin-kemarin dapat itu tujuannya untuk ini berarti ya. Oke, kita langsung aja ya buka crystal draw-nya ini. Ini aku punya 184. Langsung aja buka 10-10. Kira-kira bakal dapat apa aja? Semoga dapat yang bagus. Ini ada yang epic satu. Sebenarnya aku juga nggak seberapa ngerti sih, ini kan masih baru ya. Ya pokoknya kalau yang ungu gitu bagus lah, epic gitu lah ya. Oke, ntar kita cek dulu yang ini gimana ngegunainnya. Soalnya aku nggak ngerti nih. Block critical attack. Yang ungu cuman itu doang. Block aja. Criticalnya kagak ada. Attack ini armor block impale attack. Kalau talent tree ini kali ini. Oke. Terus cara ngedapetin ini gimana? Biar menaikin level. Attack critical, attack impale. Kayaknya aku bakalan yang attack critical sama attack impale deh ya. Yang block ini nggak perlu deh. Armor aku juga nggak seberapa tertarik. Buka lagi ya. Tadi aku juga agak meraba-raba ini, mengira-ngira. Nggak ada yang dapat epic untuk critical kah? Atau impale?
Oke, coba cek lagi. Upgrade cepat. Upgrade. Oke. Enggak ngerti sih, pokoknya yang otomatis aja lah. Nah, ini dapat nih critical attack. Oke, pakai. Tahun ini gimana nih? Oh, ini bisa dipakai nih, ntar ya. Coba kita teliti. Shield hovering all man charging limit minion point meningkatkan 100 point element attribute. Dapatkan shield sebesar dari maksimum HP. Ini ya kali ya, nggak seberapa ngerti sih benernya, ya udahlah, coba aja lah. Oke. Actually, I don't know. Oke, langsung cepat aja. Dihabisin aja ya, mendingan ya. Kita buka lagi. Buka lagi. Oke, tinggal dikit lagi. Oke, kita sisain itu aja, biarin dah. Nunggu sampai 10. Di rank up lagi. Attack critical. Impel. Oke, aku pakai ini. Sama pakai yang block HP. Enggak. Oke, yang ini aja deh. Impel dan attack ya ini. Oke. Oke, jadi itu. Oke. Hero transformation gitu doang ya. Oke, yang ini masih cek dulu ya. Oh, ini. Pakai ini, beli gini. Hero talent point. Beli deh. Oke. Coba cek lagi ya. Oke, dia keluar. Kayaknya naikin ini aja deh. Aktif. Harus sampai 5 ntar dia baru keluar skill lagi gitu ya. Oke. Oke.
dia nambah HP. Kali ini dia nambah armor. Kalau ini attack, mencapai ini memperoleh 2 poin energi. Oke, sekarang coba kalau ngelihat, kalau misalnya kita di ngelawan bos gitu ya, kepingin tahu kira-kira ngefeknya itu apaan. Oke, coba ya. Gak enak nih lihat merah-merah, ntar ya. Oke, hidup ini. Ini timku nih, baru nih timnya nih. Oke, pengen tahu sih ini efeknya kayak gimana setelah kita tadi buka yang skill-skill tadi ya, kira-kira tuh jadinya kayak gimana. Oh, ini di ini yang apa nih, hero bone ini kayaknya harus full dulu, dia baru keluarin skill. Oke, kita tunggu aja. Oh, teman aku dia juga, dia udah hero transformation. Oh, dia jadi gitu. Oke, efeknya gini. Terus dia jadi punya skill lain gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya, tentang hero transformation yang sebelumnya aku juga nggak ngerti, dan tadi aku juga ngeraba-raba. Jadi hero transformation itu, hero kita yang biasanya ini dia punya skill sendiri, skill tambahan, dimana kalau skillnya itu udah nyampe full, dia bakalan berubah hero-nya kayak gitu. Terus hero-nya kalau udah berubah, dia punya skill-skill lain juga, jadi istilahnya lebih kuat gitulah, kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, buat yang belum ngejalanin hero transformation, yang masih penasaran. Jadi ini tadi penampakannya, dan aku juga baru tahu juga sih kayak gitu. Oke, see you guys, thank you, bye bye, thank you for watching ya. Jangan lupa ntar lihat lagi videoku yang lain, aku bakal update kalau misalnya ada event-event lain, aku bakal update lagi ke kalian. Bye bye.